Bimbingan teknis keamanan pangan bagi pelaku usaha industri rumah tangga dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Pelaksanaan BIMTEK diikuti oleh peserta dari UMKM baik dari daerah Kabupaten Semarang atau di luar Kabupaten Semarang. Acara diisi dengan informasi dan arahan dari Dinas Kesehatan serta undang narasumber dari pengurus UMKM Kabupaten Semarang. Acara dilaksanakan di Ungaran Kabupaten Semarang setelah itu, hari. Setelah dibuka ya? Atau tanpa dibuka satu bulan? Dibanding itu satu bulan, setelah dibuka itu dibesarkan satu minggu habis. Kalau tidak habis akan jadi seperti apa? Bagunya mungkin tidak segar ya, ditambah rasanya itu berubah, ada perubahan. Mengeluarkan persetujuan melalui formulir persetujuan. Nah, formulir persetujuan itu nanti akan kami upload ke sistem. Kemudian baru kami kirim ke DPMPTSP melalui sistem. Nah, setelah kalau misalnya itu yang diajukan dengan KBL tidak sesuai, maka di Dinas Pertanian pun akan ada penolakan. Tim Liputan Jateng News TV. Saya Astiarini.